Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Hari ini kita rakit lagi Epiphone Gas 20 inci. Kali ini kita pakai wheelset Palang 5. Palang 5 ini yang dari DK 20406 disc brake. Mau lihat detailnya seperti apa? Ini kita pilih warna. Ini kalau sini kelihatan kuning, tapi ini hijau stabilo ya. Kuning stabilo atau hijau stabilo. Group set kita pakai full Tiagra. Sprocket 1134, RD short, FD brace on, crank 5236. Terus ini 5 spoke. DK cakep, warna dop. Pakai brake MT200 hidrolik Shimano Tiagra 10x2 Light Pro Monster Handle Post 35, ban kojak, saddle kita pakai yang biasa nih, seat. Jadi kalau mau upgrade gampang. Light Pro Plus seat post alloy hitam, cakep. Nanti silver Asiopic pedal quick release 2x10 speed. Cakep ini. Masih available? Bagi yang berminat silakan. Oh ya, ini informasi tambahan buat yang mau beli gas 20 inci. Di sini enggak ada dudukan buat standar ya. Jadi kalau mau pasang standar mungkin pakai standar jepit yang di sini. Model standar jepit quick release. Kalau buat standar tengah atau samping nggak bisa karena nggak ada dudukan. Sama kayak gas 16 inci. Lainnya sama. Nah, ini kemarin yang nanya bedanya apa sih gas? Dia di sini dia lebih panjang, gas 16 sama 20 lebih panjang. Jarak dari sininya juga lebih panjang. Terus satu lagi di bagian rear forknya ya, bagian arm belakangnya. Kalau gas dia agak melengkung. Sementara kalau itu gas 16, kalau gas 20 dia lebih lurus. Tapi secara bentuk frame-nya sama. Itu aja perbedaannya. 16 gas sama 20. Cakep nih, cakep. Asli cakep. Buat yang kemarin underestimate gas 20 itu seperti apa, ternyata cakep. Asli cakep. Oke, itu saja review mengenai gas 20 inci yang baru dirakit di Airbike. Bagi yang berminat bisa datang ke toko kita. Di Instagram juga ada Airbike Garage. Sebelumnya jangan lupa subscribe video kita, channel kita, untuk video-video lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.